Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa ajma'in amma bangtu Para mahasiswa yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa Dengan saya Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM Dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Keluarga ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya bisnis keluarga ya. culture ya. Coba di sini apa budayanya? Banyaknya bisnis keluarga di Indonesia yang bertahan berdiri dari generasi pertama sampai selanjutnya seperti Nyonya Menir ya, PT Nyonya Menir yang sudah berdiri sejak tahun 1919 ya sampai tahun 2017. Namun di dalam Kesuksesan bisnis keluarga terdapat juga beberapa konflik ya. Nah ini yang dianggap ya menjadi tutup itu karena juga ada faktor konfliknya itu. Keluarga harus mampu mengatasi sejumlah masalah yang sering timbul seperti kepemimpinan, konflik, terus transparasi, kompetensi dan e, budaya perusahaan. Jadi seperti itu. Salah satu contoh budaya perusahaan, disiplin kerja. Pama saja masuk katakan jam 8, nanti pulang nanti jam 5 dan sebagainya. Ini. Jadi budaya kerja tepat waktu ini adalah merupakan suatu budaya yang positif bagi perusahaan itu sendiri. Ya. Nah ini pernah eh, apa itu saya kedatangan, saya pada waktu saya menjabat sebagai seorang ketua di perguruan tinggi lain di wilayah Solo ini, saya sering ketemu eh, kedatangan seorang eh, tamu dari Belanda, yaitu dari MNCP, yaitu MNCP itu adalah manajemen Nederland. Uh, cooperation Program, namanya Profesor Dr. Jasur van de Kloster, dia cerita begini. Kalau orang Eropa, orang Belanda terutama, itu uh, ingin ketemu dengan mitra bisnisnya jam 9, dia jam setengah 9 sudah ada di situ, atau jam 8.30 uh, ada di situ. Ya. Tetapi, kalau dia mencoba-coba untuk datang terlambat, yang disepati dikatakan jam 9 dia baru datang jam 9 10 menit dia akan mendapatkan suatu-satu sanksi dari mitra kerjanya yaitu orang yang tidak bisa dipercaya dia kan mengingkari waktu itu termasuk orang yang tidak bisa uh, dapat dipercaya yang kedua kalinya akan dia kehilangan pelangganya tapi coba kalau di Indonesia dia mengatakan Hai hey saudaraku orang-orang Eropa, kalau anda berbisnis dengan orang Indonesia terlambat setengah jam itu dianggap masih tepat waktu. Kalau terlambat sampai satu jam itu adalah terlambat eh, sedikit, ya kan? Sampai dia terlambat satu setengah jam itu adalah biasa-biasa saja. Nah itu itu sindiran bagi kita. Apalagi dia mengatakan gitu, orang Indonesia yang mayoritas Muslim ini baru menepati satu, yaitu perjanjiannya apa itu? Yaitu pada waktu dia itu berbuka puasa. Jadi kalau sudah berbuka puasa itu tidak ada satu yang lewat satu menit pun satu detik pun pokoknya isi meja itu disantap semuanya. Itu ya ini sindiran yang sebenarnya ya ya nyata tapi mukul bagi kita ya terutama bagi yang muslim gitu ya mungkin rapat, mungkin kita bisa tidak tepat waktu, mungkin kita datang bekerja tidak bisa tepat waktu, termasuk panggilan sholat atau ibadah juga tidak bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Kalau orang Eropa berbisnis, tidak tepat waktu dia akan kehilangan pelangganya. Oke para mahasiswa yang berbahagia, ini adalah survei menurut Family Firm Institute yaitu perkembangan dari uh, bisnis keluarga. Terus berikutnya lagi di sini ada hasil survei yang dilakukan masih kaitannya dengan tadi ta grafik tadi dan dari survei yang dilakukan hasilnya seperti ini ya ini saya bacanya memang agak kecil supaya saya besar bisa ini ya. Oke, uh, malah hilang. Oke. Jadi eh, apa hanya 28 persen bisnis keluarga di Amerika yang memiliki yaitu eh, perencanaan eh, suksesi yang matang 28 lainnya hanya sekitar eh, sekedar menyiapkan surat wasiat saja. Jadi kalau sudah katakanlah yang punya itu sudah uzur, umurnya sudah 70 tahun, suksesi anak-anaknya dipanggil. Ya kan? Siapa yang kira-kira lebih profesional dari anak-anaknya ini? Tapi itu hanya persentasinya kecil ya, persentasinya kecil. Ya kan? Lainnya itu hanya nitipkan wasiat adalah Nanti kalau perusahaan ini tolong dilanjutkan sebagai warisan, maka anak anaknya diberikan suatu apa itu jatah asetnya? Asetnya anak-anak satu bidang apa itu uh, produksi, dan lain sebagainya. Ada, ada uh, kata wasiat seperti itu. Terus, yang selanjutnya di sini hanya sekitar berapa? Ini tujuh persen ya, bisnis keluarga di Amerika yang memiliki uh, penasihat yang profesional, hanya tujuh persen konsultan. Jadi yang namanya bisnis itu perlu juga ada konsultan. Ya. Apalagi dalam hal ini adalah untuk memecahkan masalah ini ya. Terus kalau di Indonesia bisnis keluarga menjadi kegiatan usaha yang sangat penting. Ini ya. Ribuan tumbuh menjadi besar tapi ribuan lagi gugur di tangan generasi kedua ketiga pertama bagus tapi kadang-kadang juga selesai pada generasi kedua ketiga karena di, di tangan cara tidak profesional ya namanya eh, penilaian yang negatif bagi bisnis keluarga itu dianggap itu warisan. jadi menggunakan uang pun cegah semaunya pada kalau yang namanya profesionalisme itu adalah uang keluar dan masuk dicatat dan keuntungan satu sen pun itu dihitung itu tapi biasanya generasi kedua ketiga itu ya semaunya aja pak menggunakan uang sehingga eh, apa itu kebutuhan operasional kadang-kadang tidak tercover loh bayar karyawan kok nggak ada nah, ditunda masuk enggak bayar karena ditunda akhirnya juga bekerja tidak profesional jadi namanya profesional itu adalah eh, SDM atau tenaga kerja yaitu dibayar sesuai dengan kompetensinya. Oke, okay. meski begitu banyak perusahaan keluarga tumbuh sehat, terus mengendalikan fasilitas pemerintah, ya, sehat, terus tanpa mengandalkan ya, tanpa mengandalkan fasilitas pemerintah. Ada perusahaan-perusahaan yang ditompang diri sendiri. Konflik keluarga adalah hal yang biasa seperti nyonya menir itu ya disayangkan karena itu konflik keluarga juga konflik kepemimpinan konflik uh, kepentingan terus ada lagi kepemimpinan leadership yang tidak profesional budayanya sudah uh, suasana kaku ya kalau suasana uh, di perusahaan kan mencekam tidak satu dengan lain menyapa itu sudah itu namanya sudah uh, ditunggu saatnya saja gitu. Oke para mahasiswa yang berbahagia ini yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ya ini didasarkan hasil survei yaitu survei di Amerika dan survei di Indonesia. Nah ini adalah berdasarkan data dari International Family Enterprise Research ya kan. Ini keluarga menempati posisi penting dalam perekonomian. Ini surveinya Amerika ini berapa persen sampai yang paling bawah ini adalah Australia. Oke, okay. para mahasiswa yang berbahagia, saya kira cukup ya. Bisa nanti Anda baca slide-nya lagi untuk memperdalam materi ini. Ya, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.